Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak semua. Hari ini sesi pembelajaran kita bagi tahun 3, kita akan masuk kepada topik meramal. Apakah dia meramal? Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 11 dan muka surat 12. Mari kita tengok ya. Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Maksudnya, peristiwa ini belum berlaku lagi, tapi kita membuat sesuatu jangkaan. Jangkaan kita ni tak boleh main teka-teka sahaja ya. Dia mestilah ada berpandukan kepada pola, berpandukan kepada pengalaman-pengalaman yang lalu. Baik, cuba kita lihat gambar di muka surat 11 itu. Pernah tak anak-anak menjalani aktiviti seperti ini? Pernah kan? Aktiviti ini dalam gambar ni, ia dijalankan secara berpasukan. Dua orang, satu pasukan. Ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Ramalkan apa yang akan berlaku. Kalau kita tak gerakkan kaki, boleh tak kita sampai ke tempat penamat dengan cepat? Kalau kita tak gerakkan kaki, kita akan sampai lambat ataupun mungkin tak bergerak langsung. Ini permainan ini memerlukan kerjasama sepasukan. Okey, ramalan ini dibuat berdasarkan kepada pengalaman anak-anak yang lalu kan. Itulah maksud ramalan. Mari kita lihat situasi yang kedua. Apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Kita boleh lihat dalam hiasan ini dimulai dengan warna putih, kemudian merah, kemudian kuning, kemudian putih semula, merah dan kuning. Jadi agak-agaknya selepas kuning warna apa? Kita tak boleh pakai tembak aja. Ini adalah bergantung kepada pola ataupun corak yang telah dibuat sebelum ini. Jadi jawapan yang paling tepat adalah selepas kuning ialah warna putih. Sama tak jawapan anak-anak dengan jawapan cikgu? Baik, kita teruskan. Ini muka surat 12. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Kita tengok gambar di atas ini. Ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Baik, lihat gambar ini. Pernah tak anak-anak semua melihat situasi seperti ini? Apakah yang akan berlaku? Ini belum berlaku lagi. Apakah yang akan berlaku? Cuba bagi jawapan. Apa yang kita nampak kat sini adalah angin yang bertiup kencang. Kita nampak angin bertiup kencang. Kita nampak. Kemudian kita nampak ada petir. Okey.
Jadi apakah yang akan berlaku? Okey, kita boleh meramalkan mungkin akan berlaku hujan lebat. Tadi yang kita tengok ada angin, ada petir, itu adalah pemerhatian. Kemudian kita membuat ramalan apa yang akan berlaku. Tengok pula di bawah ni. Ramalan juga boleh dibuat lebih dari satu. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Bagaimana pergerakan bola itu? Agak-agaknya macam mana ia berlaku? Adakah bola ini telah bergerak? Belum lagi kan? Bola itu belum ditendang pun lagi. Jadi macam mana pergerakan bola itu? Okey, ada beberapa ramalan. Okey, kita boleh meramalkan mungkin bola ini terus menerjah pintu gol. Okey, bola masuk ke dalam gol. Itu mungkin pergerakan bola yang pertama. Mungkin juga bola itu boleh ditangkap oleh penjaga gol. Betul juga kan? Sebab dia belum berlaku. Atau juga mungkin anak-anak boleh kata tak masuk dalam gol, tak ditangkap oleh penjaga gol, tetapi bola terkena palang gol. Ataupun bola melepasi palang gol. Macam-macam jawapan boleh diterima selagi ia logik. Macam mana contoh jawapan yang tak diterima, jawapan yang tak logik? Jawapan yang tak logik contohnya, kalau anak kata bola itu menjadi kempis, itu tidak ada kaitan. Boleh ya? Berkaitan dengan ramalan. Jadi ramalan ini adalah kita membuat sesuatu jangkaan tentang peristiwa yang bakal berlaku. Belum berlaku lagi, tapi bakal berlaku. Baiklah, selepas ini anak-anak boleh menjawab buku sains, ya, buku aktiviti sains, muka surat 7 dan muka surat 8. Dah siap nanti. Anak-anak boleh masuk dalam Google Classroom kelas kita. Masuk dalam Google Classroom. Klik pada kelas offline. Okey, pilih hari ini, tarikh hari ini. Kemudian klik pada Google Form. Isikan nama dan upload gambar muka surat 7 dan muka surat 8 yang telah siap. Kalau anak-anak ada masalah, ada yang tak faham berkaitan dengan topik ini, boleh hubungi cikgu. Okey. Sampai di sini sahaja kelas kita. Anak-anak boleh subscribe, like, komen dan juga tekan loceng untuk dapatkan video terkini daripada cikgu. Bye.